Hai, saya Fadli dari Padi Reborn. Yuk, untuk para pencinta aglonema Indonesia, hadiri dan saksikan pameran serta kontes nasional aglonema yang keempat di Tangerang, tepatnya di Mall Teras Kota pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, tanggal 6, 7, 8 September 2024. Acara ini dipanitiai oleh ASA Tangerang. ASA Tangerang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hais mengajak kepada semua masyarakat Indonesia nih untuk meramaikan dan juga menghadiri acara pameran dan kontes aglonema nasional pada tanggal 6, 7, 8 September 2024 yang bertempat di Mall Teras Kota BSD. Acara ini diselenggarakan oleh DPC ASA Tangerang Raya. ASA Tangerang Raya bisa. Nah, pokoknya datang ya, jangan sampai nggak datang. Mau cari aglonema macam apa ada di sana. Oke, sukses terus buat DPC ASA Tangerang Raya. Saya Hari Setiawan mendukung dan mengajak untuk menghadiri kontes nasional aglonema Nusantara keempat di Tangerang. ASA Tangerang Raya bisa. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah, apa kabarnya? Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan yang pasti adalah panjang umurnya. Amin. Nah, kalau namanya kita doakan yang masih baik-baik ya. Baik, pasti. Nah, dong. Terus tentunya ada informasi yang akan saya update juga dari tempatnya Mas Ayus ya, dari Calingdur Seri. Nah, terus bukan itu aja. Biasanya aglonema-aglonemanya juga variasinya tuh di lokalan semua. Lokalan, insya Allah rata-rata. Insya Allah rata-rata. Ya. Itu tapi budidaya sendiri juga ya? Ada beberapa. Hah? Kayak ini, hasil budidaya. Ini oh iya. Esme. Esmeralda ini lagi panen ya berarti ya. Habis panen. Habis panen. Kalau harga-harga panen biasanya lebih murah dong. Pasti dong nanti kita pasti dong ya. Ekonomis. Dan kemarin kayaknya banyak banget yang asri-asri itu terjual ya. Asri ya ada beberapa kemarin Marsa juga ya. Ikutan bulan lalu. Alhamdulillah. Jadi memang banyak sekali Sobat Indah, bukan hanya aglonema yang harga-harga murah atau romosan aja, tapi banyak koleksian yang bikin kita tuh greget banget pengen punya. Karena harganya terjangkau dan udah gitu dari perawatannya juga yang perawatan-perawatan bagus ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Oke, ada informasi yang ditambahkan? Udahlah. Udah ya? Ya. Kalau gitu langsung aja. Namun saya akan mintakan promo ya dan mohon izin ya kalau saya tawar-tawar sedikit. Boleh, ya. Boleh, nggak apa-apa. Untuk para sahabat Indah ada di Calingdur Seri bersama dengan Mas Ais dan Indah saya Indah Permatasari dan akan menawarkan kembali untuk harga aglonema yang terupdate. Bismillah, sahabat Indah, kita mulai dari aglonema yang punya karakter roset dulu nih. Ya, dan menariknya apa? Ada Suksom. Apa? Suksom. Ini kalau di apa di karakter sih kayak susun-susun mawar ya. Iya. Rata-rata tuh kayak yang kebulet, tangkainya pendek. Betul, betul. Oke, boleh dijelaskan sedikit apa sih keunggulannya selain dari bulet dan karakter pendek? Warnanya rata-rata full merah. Warnanya full merah. Oke, ngomong-ngomong Mas Ayus, kalau untuk harga dikasih berapa sih? Harganya satuan Rp150. Rp150.000. Ada harga spesial kok buat kita. Ambil dua, Rp250. Jadi, oke boleh. Rp150 di harga satuan, tapi dengan harga Rp250.000, tapi wajib untuk beli dua ya? Iya. Berarti selisihnya Rp50.000 ya? Rp50.000. Tapi kalau ngomong-ngomong Sobat Indah, saya tuh suka banget sama karakternya dia. Nih, dari sini Sobat Indah ya, dari sini sampai ke sebelah sana, semuanya tuh bulet-bulet semua. Dan jujur aja emang jarang banget sih jarang, karakter bulet banget ya.
Oke, ini nggak ada defect-nya di daun ya? Nggak ada, insya Allah. Nggak ada, oke. 150 untuk satuan, 2,5 diambil 2. Nih, lanjut. Hmm? Kita ada cicalet. Cicaletnya agak grogi. Kaku. Oke, kalau yang di sini ada aglonema cicalet, yang bahannya sendiri memang agak merah. Ya. Dan terutama adalah versi lokalan ya. Benar. Betul. Kalau dari karakternya saya lihat itu tangkainya pendek banget. Iya. Kalau harga berapa? Harga di 80.000 per pot. 80 per pot. Kita bikinnya 152 ya. Boleh. Boleh. Oke, boleh. Sahabat Indah, Rp80.000 di harga satuan, 150 pengambilan 2. Tapi emang cakep-cakep sih kalau cicalet udah apa warna merah, ya. Sudah agak melenuk ya. Iya. Oke, kalau yang stoknya memang cuma ada 3. Cuma ada 3. Kalau yang ujung? Biarin lah, ini agak gedean, nggak apa-apa. Tapi harganya sama, boleh sama. Ya? Ya? Boleh ya, tapi untuk warna memang dia agak sedikit hijau ya. Aja. Oke, tapi dengan harga yang sama, 80-152. Ya. Terus kalau yang itu apa tuh? Ini ada striptis. Striptis apa? Putih? Striptis wet, ya. Ada isi berapa ini, Mas Ayus? 2 kalau nggak salah. 2? Ya. Tapi jujur aja emang yang gede banget ya. Kalau buat rumpun bagus banget ya kayak gini ya. Betul. Betul. Kalau harga dikasih berapa? Harga berapa ya? Ah? 90 deh. Bener. Beneran. Ya. Berarti cuma Rp45.000 di harga satuan, tapi kebetulan yang emangnya besarnya warnanya bagus. Ya. Dibilang bagus karena apa? Bisa dilihat dong kalau dari warna bawahnya kan hijau banget tuh. Ya. Kalau makin atas dia lebih ke putih. Putih. Oke, saya ulang kembali dengan harga Rp90.000 dengan penggunaan pot 20. Pot 20. Kalau yang itu kayaknya bukan deh, apa sih namanya? Ini pink silk ya? Green oh, green atau pink silk green ya? Green silk, kalau pink itu memang warnanya harus juga pink ya. Kalau untuk green silk, ini satu indukan di satu tunasan. Satu tunas. Dan ngomong-ngomong di harga berapa? 100 deh. 100 deh, murah ya sahabat Indah. Padahal sahabat Indah mau tahu nggak, ini ukurannya gede banget. Dan tambahan lagi adalah pot penggunaan 20. Iya. Oke, boleh sahabat Indah lebih jelas, ini barangnya termasuknya agak lawas dia. Agak lawas, di ya. Harga cepean. Terus kalau yang itu apa tuh? Sama. Mas Ayus. Itu green silk juga ya? Yang ini striptis putih. Oh, cuma tapi hijaunya ya. Terlalu apa ya? Agak terang atau lebih pekat ya. Tapi kalau diperhatikan kayak intan blorok ya? Kayak intan blorok ya, betul. Harga berapa? Itu berapa ya? Gocap deh. Gocap deh. Oke, boleh. Mentang-mentang inian ya, mentang-mentang tanam sendiri ya dengan harga Rp50.000 bisa dibanderol dengan harga terjangkau. Oke, punten ya, ada anakannya juga, berarti satu indukan di satu anakan. Iya. Oke, saya tegaskan kembali, ini adalah tanian lokal, kebanyakan tanian sendiri. Tanian sendiri. Kalau yang itu apa tuh yang gedenya? Yang gede, ini belakang. Boleh, itu atau ini? Ini aja, ini cicalet. Dulu apa nih? Cicalet. Astaga, ini lebih gedenya lagi. Berarti gini dong, yang ini tadi harga 80 bisa jadi sebesar ini? Iya, bisa. Oh, cepet emang kok, emang besarnya. Posturnya gede ya? Iya. Berapa harganya? Itu berapa ya? 120 deh. 120? Iya. Sahabat ini sih syarat sebesar ini 120, Pak. Boleh diambil aja, nggak banyak, cuma ada satu. Cuma ada satu. Tapi ukurannya besar banget, emang yang besar banget ya. Oke, 120 di harga satu pot, yang ukuran pot 20 lagi. Oke. Kalau atas apa tuh namanya? Atas itu mangium, kurang mangium. Lagi kurang ini, Kak. Kurang apa? Tapi itu kan termasuk barang langka ya? Barang langka. Emang lagi budidaya ya? Mau dibudidaya dulu. Oke, baik. Terus belum apa lagi? Belum ada stok lagi. Belum ada stok lagi. Ini ada Javana. Javana? Gede Javana? Iya. Ukurannya besar? Besar. Kalau saya yang lihat tuh ada dia bawa bunga, bawa berarti bunga. Tanda dia calon induk ya? Betul. Kalau harga berapa tuh? 125 aja. 125. Ya. Sahabat Indah mau tahu nggak kalau nota aslinya tuh 150 ya? Dari harga 150, tapi dapat harga promonya hari ini ya. Dengan harga 125. Kebetulan untuk warna yang ditampilin sama Mas Ayu sekarang tuh memang yang bahan-bahan agak-agak merah. Iya, betul. Jadi bukannya sekedar hijau ya? Bukan. Oke, 125 di harga satu potnya. Ini ada Starla. Ada Starla. Wow, daunnya mana gitu lebar ya. Kalau harga dikasih berapa? Harga 175 lah. 175. Ya. Harga bandrolnya murah banget. Padahal harga aslinya tuh di angka Rp250.000, tapi untuk harga 175 buat kita. Tapi mohon izin, memang cuma ada satu-satunya dari Starla yang saya pegang. Daunnya agak gemuk-gemuk ya? Iya. Kalau yang ini apa? Gadis. Itu gadis, Kak. Ini tanian lokal sendiri ya? Iya, tanian sendiri. Ini batangnya agak panjang ya? Betul, anakan samping, Kak. Oh, pantas langsung bongsor. Kalau harga dikasih? 100 aja. 100-an aja ambil. Oke, sama Linda, Rp100.000 dari gadis bermutasi. Kalau yang ini? Ini Pink Beauty. Pink Beauty? Iya. Bahan merahnya udah lebih dominan ya dibandingkan hijau ya. Ini sama ya, tanian lokal juga ya? Sama. Kalau harga berapa? Harga 75 per pot. 75 di harga per pot. Boleh beli satuan jadinya. Iya.
Padahal dari ukuran dia besar, tampilan saya suka dia warnanya agak merah, terus udah gitu daunnya banyak. Oke, saya ulang kembali dengan harga Rp75.000 dari aglonema Pink Beauty. Pink Beauty. Oke, besar di ukurannya. Kalau ini apa sih? Ini apa nih? Rengganis. Ya. Ih, kalau dia nggak ada bolong di bagian defect lahir ini, dia bakalan kayak susunan bagus buat bahan-bahan ya, kontes betul. Ya. Tapi bahan warna dia memang lebih ke apa ya? Adem liatnya, ya, seger. Soft ya. Kalau harga dikasih berapa? Itu di 100 aja, Kak. 100 ribuan aja. Ini roset banget, Sobat Indah. Saya tuh selalu salut sama aglonema dengan karakter-karakter yang performnya ke atas ya. Oke, cepean dari aglonema. Ini ada si apa, Rengganis tadi ya, yang golden siam ya. Oke, berikutnya ada juga, wow, daunnya bulat. Ya. Langsung nih agak-agak ngejreng di warna pink apa ya, pink Fanta. Ya, betul. Kalau harga berapa? Itu di 125. 125. Bandrol di sini masih 150 lah sama Tinda. Ngabisin aja. Habisin ya, untuk harga penghabisan dengan harga 150 di awal, tapi dengan harga 125 untuk para sahabat Indah. Iya, betul. Untuk persediaan emang nggak banyak dia, cuma ada dua. Cuma ada dua. Kebetulan yang kita jual hari ini ditangkainya semua pendek ya? Iya, betul. Betul. Oke, 125. Iya. Kalau berikutnya di situ? Ini Mahaseti Cleo. Mahaseti Cleopatra? Iya. Tapi yang ini lumayan nih, daunnya udah mulai agak kaku. Iya, iya kan? Tanian, Kak. Oh, masih iya. Nempel bonggol. Oh, pantes, pantes. Kalau harga berapa? Itu berapa ya? 60 deh. 60 ribu. Kalau kita bikin 50 dikasih nggak? Yaudah. Boleh ya? Oke, terus. Harga sikat terus. Oke, Rp50.000 dari aglonema dengan ID Mahaseti, tapi yang Cleopatra. Justru bahan Cleopatra itu lebih mendekati ke karakter Mahadewi. Iya, betul. Betul ya? Iya. Masih ada Mahasetinya nggak? Masih nih. Tapi beda sama di warna ya? Iya. Kalau yang ini, sahabat ini nilainya gimana? Kalau saya sih nilainya agak merah ya. Kalau yang memang sudah berotot, udah dapat, merahnya lebih full, dan untuk harga dikasih? 75 ribuan. 70 deh, oke, boleh, boleh, boleh. Harga Rp70.000 dari Mahaseti, tapi yang bahan merah. Bahan merah tuh bahan melenuk juga nantinya. Ya. Kalau itu? Ini barang lawas nih, apa ya namanya? Krakatau kalau nggak salah. Iya, benar, red Krakatau. Ya. Bahkan kalau diperhatikan langsung, dia lebih ke merah banget ya. Betul. Bisa bilang super nggak ya? Ya, red tapi red aja ya. Ya. Kalau itu harga dikasih berapa? Itu 80. Rp80.000. Ini anak samping ya, dia langsung bongsor ya? Masih ya, masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol. Nggak banyak, cuma satu? Cuma ada satu, Kak. Iya. Kalau huges? Huges nih. Ada kita. Ini ugasnya dari cacahan bonggol, dia lebih kayak kerapi banget. Lihatnya juga. Apa ya, susunannya jadi lebih ke bagus ya? Iya. Kalau ngomong-ngomong harga berapa? Itu 200. Rp200.000. Tapi gede-gede banget ya. 175 dah. Diskon lagi? Iya. Oke, boleh, boleh, boleh. Dari harga Rp200.000 jadi 175. Padahal saya nggak minta diskon, dikasih diskon loh ya. Batangnya, tangkai pendek, batangnya kelihatan memang agak lebih panjang ke bawah, terus sudah gitu di bagian daunnya selain lebar dia agak membulat. Walaupun bukan bulat yang terlalu ekstrim ya, tapi tetap aja karakter bulat. Karakter bulat. Oke, Ugus ada 3? 4. Ada 4, mohon izin, sahabat Indah, kita lihat untuk ketersediaannya. Stok. Stok, oh stoknya daun-daun lebar semua. Iya, gede-gede. Oke, boleh, dengan harga 200 jadi 175. 175. Terus kita. Terus yang ini belum. Nih, Arimbi. Arimbi. Ih, mewah dia. Ini mah kelas koleksian ya. Ih, cakep banget. Berapa di harganya? Itu di 275 deh. 275, 250 yuk. Ya udah. Ya udah. Oke, boleh sahabat Indah, ada harga 275 jadi Rp250.000 untuk ID Arimbi. Kalau dari ukuran sih dia memang yang kegede ya. Gede. Ih, sahabat Indah, ini termasuk ya barang-barang yang sudah mulai tidak banyak ya? Iya, betul. Sudah mulai langka lah. Iya. Kalau itu Mahaseti yang udah jadi nggak dijual ya? Itu baru. Jual dong. Baru potong, Kak. Oh, baru potong. Kita tahan ya. Oke, Mas Ayu, sebentar sebelum kita ke belakang, saya pengen tahu ini banyak peminatnya dari apa nih namanya? Marmorata. Marmo, itu kurang bagus, Kak, daunnya. Tapi yang ini daunnya udah bagus. Iya, parnya lebih parah, jadi. Jadi pada geseng. Oh, warnanya ekstrim. Yeah. Warnanya ekstrim. Nah, berhubung yang dijual yang memang sudah spek-spek daun mulus. Yeah, nah, kalau dijual di harga berapa? Itu di berapa ya? 200 deh. 200 deh. Oke, okay, yeah. Tapi tinggi. Tinggi. Dan beberapa warna daunnya pun stabil banget ya.
Kalau itu, ini lebih ke belang tuh. Ya. Kalau yang ini berapa harganya? 2,5 dah. Dua setengahan. Nggak disamain aja ya? Ya udah, nggak apa-apa lah. Cepetan gitu, boleh ya? Oke, baik sahabat Indah, dengan harga sama Rp200.000 ya, dari Marmorata, tapi var yang yellow. Iya. Banyak bilang orang kalau var yellow tuh var yang lebih mewah kan? Lebih mewah. Karena perawatannya juga yang tidak terlalu sulit ya? Iya. Tapi cakep, dia akan bisa membelah sahabat Indah seperti bisa. Ini sahabat Indah. Oh, yang gede. Mohon izin sahabat Indah, bisa dilihat langsung. Kalau yang gede gini berapa? Yang gede gitu japri aja dah, ntar kita kasih harga spesial. Oh gitu, jadi ya. Harga jalur belakang jalur ya. Jalur belakang aja. Oke, boleh dilihat seperti ini dan ada lagi di bagian belakang untuk stok-stok yang tersedia. Nah, Mas Ayus, tadi kan berhubung Mas Ayus tuh pegang di awal itu tanya sendiri. Ini saya tagih nih. Ya. Ini apa, Esmeralda? Esme. Esme, ini ada yang daun 2 mau ke-3, ada pun yang 3 mau ke-4. Ya. Harga beda sama? Harga beda dikit lah. Beda dikit lah. Ya. Kalau yang ini berapa harganya? Yang ini di 150. Oh. Seriusan? Ya. Padahal kalau Esmeralda dibilang warna cakep dia. Nih, 2 pot ada 150-an. 2 pot 150? Iya. Hah? Enggak, maksudnya per potnya. Per potnya. Ya. Nanti saya tagih di harga 150. Sahabat Indah, saya ralat dan saya ulang ya, dengan harga 150 di harga 1 potnya, ya. Tapi terdapat 2 plus di daunnya, ya. Dan termasuk yang anak-anak samping. Anak samping. Dia langsung bongsor. Kalau kategorinya gimana, Mbak? Itu bakal golden ke merah sih. Iya. Boleh ya, untuk harga 150? Kalau yang ini berapa? Yang ini masih ada daun pancing ini. Masih ada daun pancing. Oh, tapi daunnya lebar-lebar banget. Ini bonggolnya gede ya? Bonggol gede. Kalau harga dikasih berapa? Harga yang itu bedain 25 deh. 175? Ya. Oke, boleh. Berarti masih di bawah 200 ya? Masih. Masih relatif terjangkau lah kalau di bawah 200-an. 175. Kalau berikutnya? Ini sunset. Itu ada pink sunset, betul? Di harga berapa? Berapa ya? 30 dah. 30 deh. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Satu aja. Tapi baik ya kalau dari warna dia lebih dominan ya, yeah. Lebih banyak dan memang ini lokalan. Tulen dari lokalan. Tulen. Kalau yang itu? Cungkok. Cungkok. Isinya ada 2. 2. Kalau harga berapa? Samain aja 175. 175 di harga 150 aja ya bikin yuk. Ya udahlah. Ya udah ya, ini udah saya tawar nih ya. 175 jadi 150 dari cungkok. Saya suka sama cungkok yang dijual sama Mas Ayus ini, bahannya merah. Merah. Isinya 2 ya? Iya. Lanjut. Ini ada moonlight. Ada moonlight. Lanjuran yang kecil-kecil. Terlanjur yang kecil-kecil. Tapi biar kata cuma 2 daun plus, tapi daunnya udah lebar. Ya. Kayaknya memang bongsor dan agak subur ya. Iya. Kalau harga berapa? 100. 100 ribu rupiah. Ini bahannya, merahnya cakep ini. Merah yang kayak lembayung dia. Ini cepek. Iya. Seriusan cepek. Terus apa lagi? Terus. Green Javana boleh dong itu. Ini udah sold out, Kak. Oh, sudah ini. Terjual? Iya. Emang Green Javana lagi dicari, iya? Kagak sih, itu kemarin iseng aja ngeliat di TikTok. Tapi ya tadi yang bagus tuh, yang masih ada ya. 100-an lebih tadi ya. Iya. Oke, kalau yang ini ada Pride of Sumatra. Iya. Kalau betul. Harga berapa? Itu 130. 130 ribuan. Untuk daunnya memang belum terlalu beraturan karena dia dari anak samping. Iya, betul. Betul, tapi dari kualitas warna dan untuk besarnya dia alhamdulillah cakep. Iya. Cuma satu ya? Ada nih stoknya. Oh, tapi kalau ini lebih ini ya, lebih teratur nih. Kalau ini juga teratur sih, tapi ya nggak belum apa ya, belum ya. Susunannya belum terlalu rapi. Cuma ini daunnya lebih rimbun. Iya, karena ini jauh lebih rimbun. Ya. Oke, Mas Ayu sebentar, ini saya tahan dulu. Aduh, ini belakangnya emang punggungnya agak merah banget. Berapa harganya ini? 130. 130, 2,5 2 dong. Ya udahlah. Ya udahlah. Oke, boleh dengan harga 130 aja. 130 di harga satuan, 250 di pengambilan 2. Dan mohon izin kalau dia besar, berpunggung merah dengan karakter tangkai pendek. Iya. Oke, kita bisa lanjut? Lanjut. Lanjut ke kita ke depan deh. Aprodit enggak dijual? Aprodit jual. Boleh. Nanti kita ke Suksom dulu ya. Iya. Ini pertama ini Suksom lokal ya? Iya, betul. Tangkainya dia karakter lokal tuh memang lebih kependek banget. Betul. Betul ya? Iya. Dan bagian merahnya tuh dia jauh emang lebih gelap. Lebih pekat. Betul, ya. betul. Kalau harga dikasih berapa? 150. 150 ribu rupiah. Tapi bahannya gede banget ini. Lumayan gede banget sahabat Indah. Dan untuk ukuran potnya 20 aja nih. Termasuknya kedewasa banget ya. Iya. Oke, 150? Iya. Mohon izin ada yang lain? Cuma ada itu aja. Ada oh, ini rumput. Banyak ya? Sisa itu aja. Ini wow, ada rumput. Wow, keren. Satuannya aja udah keren, ditambah lagi rumpunan. Ya, kalau harga berapa yang rumpun ini? Rumpun 3 di 500 lah. 500 ribu, berarti nggak sampai berapa itu? Nggak sampai 200. 170 ya? Bonggolnya juga. Gopean ini bonggolnya bonggol gede. Bonggolnya mentok ini. Iya, memang gede ya. Iya.
Oke, baik, saya ulang dengan harga 500 di sini dan ini 150. Ya. Berikutnya tapi kalau yang rumpun-rumpunan gitu ditawar dikit-dikit di jalur belakang boleh nggak? Boleh lah. Izin ya. Ya. Kalau yang ini ada konkom orange. Konkom orange. Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 dari konkom orange. Ya. Harga berapa? 200 aja. 207 enggak sampai 30 ribuan. Tapi murah ya. Murah. 200 ribu rupiah. Ini enggak ada lagi, belum besok belum tentu cari belum, dapat ada lagi. Lagi ya. Oke, 200 ribu rupiah konkom orange isi 7. Kalau yang ini boleh enggak? Apa itu? Ini Snow White. Ini Snow White apa siapa Dragon? Yang Snow White-nya ya? Iya. Kalau harga berapa? Yang isinya bentar-bentar. 5 iya betul-betul. Ya. Harganya? Berapa ya? 125 dah. 125, cepet aja lah. Ya udahlah, cuma potnya ganti ya. Potnya diganti, oke boleh. 100 ribu rupiah versi rumpun dari isi Snow White yang isinya lebih dari 4 sampai ke 5. Tapi ini cakep ini, kalau buat bahan-bahan kontes. Mm-mm. Kalau bahan kontes tuh minimal berapa sih isi rumpunnya? Minimal 5 kalau nggak salah dah. Berarti ini dapat dong? Dapat, cuma ya... Bisa dijual ya? Ya, disisirin dulu lah, disisirin dulu. Lagi. Oke, kita ke sini. Ada Rapunzel. Wow. Ya, pertama saya lihat tuh mewah banget sih di karakternya dia. Kalau untuk harga dikasih berapa sih? Itu 150, 140 dah. 140, tapi padahal ini gede banget loh kalau dari versi ya. Versi gede dari ukuran satu indukan di satu anakan dari harga 150, tapi dapat harga 140. Iya. Oke, langsung screenshot ya. Emang nggak banyak ya? Cuma ada satu. Cuma ada satu. Berikut? Berikutnya ada Aphrodite. Aphrodite? Mm-mm. Di warna dia udah kayak warna mekarsari banget. Iya. Ya? Udah mirip banget mekarsari. Harga berapa? Itu 400. 400-an. Tapi dia memang jauh lebih jarang dibandingkan mekarsari. Betul. Karena ini kan hybrid terdahulu, tapi terdahulu, udah nggak keluar lagi ya. Untuk harga Rp400.000, bawahnya seperti apa? Bisa dilihat dan lebih detail. Dia mirip dengan coraknya, tapi berbeda karakter. Berbeda karakter. Oke, baik, Rp400.000 Aphrodite. Terus, itu Gajah Mada gede-gede banget. Iya. Emang suka ya? Iya. Suka seneng ya kalau ngeliat yang seger-seger gini ya. Punten berapa harganya? Itu samain aja lah, kayak Rapunzel, 140. 140, ya. Oke. Dengan harga yang sama, dengan harga 140 dari Aglonema Gajah Mada. Tapi versinya agak besar sih dia. Besar. Ini mah udah lokal ini, bukan lokal. Bukan yang biasa, seperti ini yang lokal. Hijaunya juga dia lebih ketua ya. Iya. Terus kalau itu Wulandari? Wulandari nih. Wulandarinya gede-gede banget. Iya, yang gede-gede ini lokalan. Ini lokalan. Super dah. ini mah bukan main, ini keren banget. Dia pertama tuh merah ya. Iya. Terus udah gitu yang karakter bulatnya tuh dapet banget. Yang ini? Sama. Sama. Tapi ini agak orange. Agak ya. Orange, tapi daunnya lebih rimbun. Iya. Ini sama ini sama harganya? Samain aja. Berapa kalau yang ini berapa, yang itu berapa? Ini 275. 275. Tapi ini emang besar banget sahabat ini, bukannya biasa ya? Iya, betul. Dia lokal terus udah gitu dia emang udah gede banget di pertumbuhannya. 275. Iya. Kalau yang ini berapa? Samain. Oh iya, tadi sama ya. Tapi berbeda di karakter. Kalau yang ini dia bulat-bulat, kalau ini agak lebar dia. Iya. Tapi harganya sama, sama-sama di harga 275.000-an. Terus yang gede-gede. Yang gede-gede dari apa? Ini tequila atau apa? Tequila. Tequila kan? Berat, Kak. Ini gede banget. Kalau harga dikasih berapa yang ini? Itu 500. 500-an? Heeh. Mudah-mudahan jadi sunrise ya, bisa jadi melunuk juga ya. Amin. Harga gopay tapi dapatnya babon ini, super babon. Oke, boleh saya pertegas kembali dengan warna atasnya dengan harga Rp500.000 tapi besar deh. Banget. 4,5. Ya. Oke, boleh bungkus. Saya terus kembali dengan harga Rp450.000 dari harga Rp500.000. Ya, tapi ini gede banget. Ini numbuhin ini bisa 2 tahun ini. Lebih kali ya. Daun gugurnya. Iya, benar itu gede banget. Ini ada green ball. Green lagi. Ball. Ini juga nih super nih gede banget. Mana udah gitu dia daunnya enggak ada yang pecah lagi ya. Kalau harga berapa? Itu 200.000. 200.000. Di sini bandrolnya 2,5 loh ya. Harganya 250 jadi Rp200.000 dari Green Bowl tapi super besar. Ya. Mantap sih kalau dari ukurannya? Di luar ongkir ya. Di luar ongkir ya. Oke, baik Rp200.000. Terus ini ada jadulan juga nih. Jadulan bukan di ID jadulan apa sih. Tuh? Ini Pattaya. Pattaya.
dia kayak green bowl tapi dia meruncing di bagian ujung ya dan agak turunnya juga ya. Iya. Kalau harga berapa? Harga berapa ya? Samain kayak tequila deh. Di harga 500 ribuan. 4,5. Jadi 4,5. Oke, okay, baik, dari harga 500 jadi 450-an. Berarti sama tuh ya sama oh green bowl beda tadi ya green bowl di harga 200 iya. ribuan. Oke, okay, Pattaya. Kita geser ke sebelah. Kita geser. Saya boleh enggak ngangkat widu boleh. Mutasi? Ini mutasinya sampai ke anak-anak kan ya? Iya. Warnanya tuh tembus banget. Ini yang sering orang sering sebut di Widuri Konon kan? Iya, banyak yang bilang ya, gitu. Iya, di harga berapa tuh? Ini 250 per pot. 250 di per pot, tapi mantepnya di warna sih. Ya enggak? Ya enggak ya. Sih? Karena bawa anakan juga ya. Iya. Biasanya 225 dah. 225. Oke, okay, ya. Boleh. Ini sobat ini cakep banget tapi di harga 225 dari Aglonema dengan ID Widuri yang bawa anakan yang tentunya ya, dan anakannya nular dua. Anaknya warnanya. Minimal 2. Minimal 2. Tapi memang cakep sih harga ada 6. Ya. Punten-punten sobat Indah kita lihat di sobat Indah. 1 2 3 ini yang bagusnya. Tapi harganya sama beda? Samain aja. Samain semua. Aja. Wow. Senang sih ngeliatnya ya. Warnanya itu loh, warnanya ngejreng banget. Harganya 225 dari harga 250-an. Iya. Ada 6 kurang lebih? Ada 6. Sisa 6 aja. Ini sama ya? Sama semua. Kalau yang ini? Ini ada Kresna. Ini Kresna. Bentar. Ini Kresnanya daunnya udah gak lebar-lebar ya? Iya. Kalau harga dikasih berapa? Harga di 225-an dah. 225? Tapi nih. Daunnya yang golden agak merah. Ada 2 pot. Oh, kalau yang ini harganya kurangin dong. Ya udah itu 200. Yang ini 200. Oke, yang ini 200.000, kalau yang ini 225. Iya. Tapi kalau dari warna emang jujurnya dia lebih ya, bagus ya, lebih bagus. Kalau yang ini dia pertumbuhan daunnya yang memang lebih aktif. Lebih aktif. Oke, 200 dan 225-an. Dari Kresna? Mas. Tapi jujur loh kalau Kresna itu sekarang dari dulu sampai sekarang tuh peminatnya tidak pernah berhenti. Iya, betul. Kalau ini juga Kresna kan? Kresna, iya. Di harga berapa? Itu cepeda. Cepeda. Boleh sama tidak dengan harga Rp100.000 dari ukuran yang sudah lumayan ke remaja ke dewasa? Sementara dari tangkainya lebih kependek. Iya. Satu okay. Terah sama yang ini. Satu terah sama ya. Yang ini cuma juga tadi. Cuma ini agak kurang baik aja terakhir. Oh. Nasibnya kurang baik. Warnanya aja memang belum ya. Keluar. Catherine ya? Catherine, Kak. Itu main ada Catherine warna hijau. Tapi batangnya tetap nge-pink ya? Iya, dia kayaknya variannya lari ya. Ya. Tadinya mungkin dari Catherine yang warnanya pink, tapi dia agak kehijauan aja. Ya. Kalau harga berapa? Itu 4,5 dah. 4,5. Tapi dari ukurannya gede banget. Gede. Harga 4,5 pada Catherine mah lumayan banget sobat Indah. Sekarang Catherine lagi diburu banget ya. Benar, lagi diburu banget. Dan harganya sampai jutaan. Numpung dari harga 450 dapat aglonema dengan ID Catherine. Terus. Kalau yang itu? Moonlight Black. Moonlight Black. Iya. Sekarang ini lokalan ini ya. Lokal. Batangnya ini merah banget ya di tengah tulangnya ya. Di harga berapa tuh? Tuh 130 lah. 130. Abisin. Tapi daunnya benar-benar yang mangkok banget sobat Indah. Untuk warna belakangnya lumayan nih sobat Indah. Oh ini daunnya keras banget nih di aslinya dia. Saya ulang kembali dengan harga 130 tapi ini cuma satu. Cuma ada satu. Cuma ada satu. Kalau itu? Ini ada Yuda. Ada Yuda. Yudanya agak besar ya. Besar. Dia buat bahan induk kayaknya ya. Iya. Kalau harga berapa tuh? 300. 300 ribu rupiah. Tapi emang gede banget dan agak tinggi ya. Iya. Untuk harga 300 ribu rupiah dari Aglonema dengan ID Yuda. Ini mah Yuda versi jumbo. Ya kan? Terus kita geser ke rak sebelah. Kita geser ke rak sebelah, boleh. Ini ada. Oh, ada Hugus lagi. Yang merah-merah. Tapi kalau semakin gede, dia emang karena dia bakat merah ya, jadi keluar merahnya ya, juga lebih banyak ya. Ini merahnya tuh stabil banget dari awal sampai ke atas tuh lebih agak didominan merah. Iya, lebih makin tua makin merah. Iya, betul-betul makin jadi ya. Iya, makin tua makin jadi. Betul. Kalau harga dikasih berapa? Tuh 400.000 lah. 400.000 rupiah. Tapi karena dia ada bahan-bahan merahnya ya, ya, jadi dia pun agak beda ya. Betul. Oke, silakan sahabat Indah dengan harga 400.000 rupiah. Tapi kalau dari warna belakang, saya yang lihatnya memang dia jauh lebih merah jauh di bagian batang merah, ya. Kata orang gitu sahabat Indah, kalau cari terah merah, cari batang yang memang merah. Betul. Jadi bukan yang putih. Bukan yang putih. Bukan yang putih. Itu rahasianya ya. Iya. Oke, boleh. Terima kasih dengan harga Rp400.000. Bang Ayus, punten. Ada Kocindol. Ada Kocindol. Versi ekonomis nih harga berapa? Itu 4,5 dah. 4,5? Iya. Tapi daunnya udah lumayan banyak tau. Iya. Ini bakalan merah gini sobat Indah. Ini emang belum aja. Ini kelihatan nih, udah satu daunnya udah hampir merah nih. Iya. Udah mulai keluar warnanya. Iya, kalau kocin itu wajar ya. Kalau awal-awal itu awal agak hijau. Hijau. Betul.
4,5 tadi ya? Iya. 450 dari Kocindol. Nanti punten kalau seperti ini warnanya nantinya. Betul. Kalau yang udah jadi agak merah di harga berapa? Itu 900 lah. 900. Oke, boleh, tapi merahnya emang lebih gejreng ya. Oke, 900 dari Kocindol. Kalau yang ini? Itu Nina. Nina. Nina itu dari salah satu Greek Hybrid. Betul. Kalau harga dikasih berapa? 200. 200 ribu rupiah. Bahannya tuh lebih ke warna agak golden dan agak di bagian batang merah ya. Betul. Oke, 200 ya? Iya. 200 dari Nina. Ada juga Nine, ada juga ya? Iya, betul. Betul. Ada Nine. Kalau yang ini Kocin? Redleaf. Redleaf. Ini warnanya polos banget. Polos. Mulai ini ya, mulai susah ya nyari Redleaf ya. Kalau harga susah. Dikasih berapa? Itu di 500 ribu aja. 500 ribuan aja, tapi emang dia termasuk agak-agak langka dia. Iya, termasuk Kocin koleksi juga. Iya, memang benar. Kalau untuk koleksi, dia adalah salah satu koleksian. Yang kategorinya juga mewah ya. Iya. Oke, untuk bagian ukurannya gimana sih Mbak Indah? Ukuran menurut saya ini agak besar ya? Besar. Dan kelilingnya kalau dilihat dari bawah juga masih ada dari susunan terbawah. Masih. Oke, 500 ribu? 500 ribu. Masih Kocin? Kocin boleh ini. Ini Kocin apa? Red Diamond? Iya. Kalau ini mah boleh deketin deh sama Tinda. Dia ada bahan-bahan ininya, apa mutasinya. Mutasinya ke apa? Pertama di warna. Dan udah gitu, kalau saya perhatikan ini bukan... Ini ekstrim banget nih. Iya. Dari sini banget. Ke sini dia lebih ke mangkok. Lebih ke mangkok. Wah, ini kolektor yang tangguh nih ya. Kalau dijual di harga berapa sih? 750 aja, Kak. 750-an aja. Tapi bahannya bakal mewah banget sih. Ini kelihatan di dua daunnya udah aktif banget ya. Tiga daun. Sini ya. 1, 2, 3 ya. Iya. Tapi cakep ya, cakep banget deh. Kalau di ini direbahin sedikit bisa nggak? Kayak Mahadewi ya? Iya. Iya. Saya pernah lihat yang kayak gini. Wih, cakep banget. Dari Red Diamond dengan harga 750.000 rupiah. Ya. Terus nih ada itu Sweet Banana Kalimat 7. Pertama dimutasi warnanya udah ini ya, udah banyak stabil di pink ya. Iya. Kalau harga dikasih berapa sih? Harga 450 deh. 450. Ya. Enaknya apa? Dia tuh batangnya kokohnya apa batang tebel ya? Batang tebel. Batang tebel. Di harga 450 tapi versi warna dia terbaik ya. Iya. Susunannya juga dari harga 550. Gini sama Tinda, dari harga 550 jadi harga 450 ribu rupiah. Betul. Karena terstangnya pendek. Iya. Kalau yang baru nih dari namanya Mahadewi. Iya. Ini mah bulat banget. Bulat. Bulat, terus udah gitu ada karakter tulang putih. Iya. Kalau harga berapa? 650. 650 ribu rupiah. Ini warnanya dia bukan ke merah, tapi lebih kayak ke tembaga sih. Iya, agak ngebulin. Agak juga. Beda ya, jadi dibulat, dibentuk dan diwarna. 6,5 dari harga Mahadewi. Ini mulai sekarang Mahadewi tuh udah nggak terlalu banyak. Iya. Nyarinya agak susah. Udah agak susah. Agak susah. Mahaseti. Mahaseti itu. Tapi Mahaseti terah, ini saya bilang terah stang pendek, terah bagus ya. Ini juga warna-warnanya udah keluar tuh. Ngedeketin, tapi belum stabil belum, dong. Ya. Kalau harga dikasih harga Mahaseti. Harga 600 deh. 600 ribuan, ya. Tapi dari besar-besar banget. Besar banget. Untuk harga 600 ribu rupiah dari Aglonema Mahaseti, tapi yang super. Super. Dibilang super seperti apa Mbak Indah? Karena dia besar. Terus udah gitu di karakter daun-daunnya lebar, rosetnya bagus. Roset. Dan agak, tapi memang merah. Merah. Oke, 600 ribu rupiah dari Mahaseti pilihan. Iya. Dibilang pilihan ya, karena memang di karakternya memang sudah berbeda sekali ya. Di sini ada Kocin? Nandini? Iya. Tapi terutama dia agak sedikit lebih ke bentuk agak bulat sih. Iya. Iya kan? Kalau di beberapa daun ya. Iya. Kalau harga dikasih berapa? Itu 400. 400 ribu rupiah. Ini Nandini kelasnya bagus nih dia. Termasuk ID koleksi yang mulai sudah rare item ya. Iya. 400 ya? Betul, 400 ribu. Dari Kocin Nandini. Iya. Berikut Rianita. Merahnya udah dapet, hampir ke surya. Iya. Kalau harga dikasih berapa? 250. 250 ribu rupiah. 225. 225, oke boleh. 250 jadi 225. Warnanya merah banget dan ini termasuk agak rimbun ya. Iya. Lanjut, kita kemana? Ini ada... Widya. Bukan Kocin, dia Widya ya. Kalau harga yang ini versi mangkok. Versi mangkok. Kalau harga berapa toh? Itu di 7,5 dah. 750. Ini notanya 8,5 ya? Iya. Banyak diskon memang benar. Jangan ditawar lagi ya. Jangan ditawar lagi ya. Dari harga 850 jadi 750. Punten, kita deketin lagi. Dia lebih ke mangkok, ada bahan-bahan merah. Yang itu kayaknya udah ada tunasnya deh, Kak. Ada tunasnya? Iya, di bawah. Soalnya belum lama di repotting udah ada beberapa tunas. Dan untuk warnanya mendekati di warna Rosalina ya. Rosalina.
Tapi namanya masih di Widya aja. Widya. Berikut terus Asri, nih, Asri Merah. Asmer. Asmer. Saya nunggu di sini aja ya. Iya, enggak apa-apa. Kalau untuk Asri Merah di harga berapa tuh? Itu di 1.700.000 rupiah. Tapi lumayan agak besar dia. Dan pertumbuhannya kelihatan memang agak lebih aktif ya. Betul. Dunia lebar-lebar banget. Mm-hmm. Kemarin tuh yang terjual banyak di tempatnya Mas Ayus tuh asri, tapi asri bagus-bagus. Iya, ada nih stoknya. Ada ya. Oke, 1 juta? 1.700.000. 700.000 rupiah. Tapi bahannya bahan indukan. Iya. Ini ada lotus nih. Lotusnya udah bawa anak ya? Udah. Oh, berarti memang sudah, memang dari Jawa udah kelihatan gede banget ya? Iya. Dan segede apa? Segede banget. Merahnya tuh ngejreng dia. Bukan merah, tapi ngeping ya? Ngeping. Di harga berapa tuh? Itu di 700 ribu. 700 ribu rupiah. Oke, dari lotus dilet dengan harga 700 ribu rupiah. Oke, kita lanjut. Terus di sini ada Astuti. Astuti? Iya. Anakan samping. Wih, tapi agak merah dia. Iya. Di harga berapa punten? Itu di 1 juta. 1 juta rupiah. Ya. Tapi ini bahan bagus sih dan ini adalah bahan salah satu koleksian juga ya. Ya? Harga 1 juta dapat Astuti, tapi ini Astuti yang rare item loh dia. Oke, baik. Untuk pertumbuhannya aktif dengan harga 1 juta rupiah dari Astuti. Seperti ini dari warna belakang sampai ke warna bagian batang. Oke, lanjut. Aduh. Terus oh ini nih. Itu Mahadewi lagi? Mahadewi. Oh, banyak kumpulin Mahadewi ya. Tapi memang banyak yang suka sih ya. Iya. Kalau harga dikasih berapa? Itu di 800 lah, Kak. 800, tapi ya. Yang ini memang lebih ke gede, lebih udah gede, lebih jadi. Lebih terus jadi. Udah gitu, tampilan dia memang bentuknya juga lebih kemewah sih. Harganya 800? 800. Ribu rupiah dari Mahadewi. Dan supernya super besar lagi ya. Iya, bonggol mentok ini. Bonggol mentok, berarti bonggol panjang. Iya. Terus, ini kurang. Ini aja, terus, Paramita. Paramita? Udah melenuk belum? Oh, udah belum. Merah ya, udah merah ya. Kalau merahnya aja. Udah merah banget ya. Bukan merah sih, lebih ke pink ya, pink lagi ya. Ya. Pinkish lagi ya. Di harga berapa tuh? Itu 7,5. 750.000 rupiah. Tapi yang saya suka sama Sambat Indah lihat sekarang, dia memang yang kelokalan, terus udah gitu tampilannya sudah hampir-hampir melenuk, walaupun dia belum terlalu melenuk maksimal, tapi dia udah punya warna yang lebih ke merah. Merah ke pink. Iya. Jadi pink hampir merah ya. Iya. Oke, 800.000? 7,5. Soalnya jadi 8,5. Iya. Dari harga 8,5 jadi 750.000 rupiah. Paramita? Paramita. Itu gue lihatnya ada. Wah, ini gede nih. Gede. Wah, gede banget. Ini super banget. Di harga berapa ini, Mas Ayus? Itu cakep banget ya. 850. Oh, nggak sampai banyak 1 juta. Nggak udah sampai. bawa pulang koleksi-koleksi ya. Itu udah bisa buat daun pancing tuh. Iya, bawanya buat daun pancing. Iya. 850. 150.000 rupiah. Besar banget dia dan emang agak besar di apa mangkoknya juga ya. Iya. Oke, boleh lanjut dengan harga 850.000. Terus kita ada NGBM. NGB New Grand Big Mama. Iya. Namanya disingkat bagus juga ya. Hampir mutasi. Iya. Dan boleh dilihat sendiri tampilan warnanya beda banget. Beda. Dia lebih ke apa ya? Soft kayak susan-susan mutasi gitu ya. Iya, betul. Di harga berapa toh? Itu 300.000. 300.000-an, tapi yang memang super banget ini boleh diambil sahabat Indah, enggak banyak yang seperti ini. Bahkan saya pernah lihat yang melenuk harganya bisa jutaan lagi. Iya. Masih dibanderol dengan harga 300.000 rupiah, tapi dari ukuran jumbo dan warnanya terbaik. 275 deh, Kak. Dikurangin lagi? Yeah. Padahal 300 sudah murah loh, dari harga 300 jadi 275. Yeah. Wah, super banget ini, harus diambil ya. Jadi tinggal. Ini ada apa? Harley Quinn ya? Harley Quinn. Yang udah juga bermutasi? Bermutasi. Mutasinya lebih ke dominan orange. Iya. Yeah. Ini warnanya nyantreng banget, apa ya, terang banget ya. Kalau harga dikasih berapa? Itu samenda kayak New Green. 275. Ya. Mantap tapi. Mantap banget sahabat Indah, warnanya terbaik, ukurannya besar, daunnya mulus dan beberapa daunnya banyak sekali dengan ukuran-ukuran yang lebar-lebar ya. Iya. Oke, 275. 275. Dari Harley Quinn mutasi dan besar. Kita... Sebelahnya ini apa? Sebelahnya Esmeralda. Ini apa ini? Ini. Heeh. Uh-uh. Ini ada apa? Gabriel. Gabriel. Heeh. Gabrielnya dari jauh tuh kayak series batik dan batangnya merah banget, makanya yeah. Tertarik banget. Di harga berapa sih? Itu berapa ya? 700 lah. 700 ribu rupiah, yeah. Tapi bahannya memang merah. Dipendem terlalu dalam, dia buat bahan-bahan cacah. Ya. Yeah. Yeah. Jadi sahabat Indah mudah lah untuk berbudidaya. Yeah.
Cuma ada satu ya? Cuma ada satu aja, Kak. Tapi gede-gede banget ya. Gabriel tuh biasanya ukurnya kecil-kecil loh. Kecil. Belakangnya Gabriel apa? FR, bukan? Mana? Belakang Astuti itu? Tadi udah. Oh iya, Astuti udah. Nah, terus apa lagi? Ke sebelah. Ini nggak dijual ya? Apa itu? Itu Stella, Kak. Ah? Stella itu. Stella? Nggak dijual? Nggak lah. Oh, kayak enggak. Gitu. Dia memang dia agak keriting ya? Iya, cuma buat bahan aja. Yang ini apa nih? Itu asli merah, Kak. Eh, kalau ini berapa harganya? Berapa ya, bingung. Kasih dong, kasih harga dong. Banyak yang minta ekonomis nih. Itu 300 lah. 300. Kalau 275 dikasih nggak? Boleh lah. Boleh ya, untuk harga 275 dari jenisnya asli merah. Tapi bagian merahnya dia lebih ke banyak merah nih dibanding yang biasa. Dan udah kita tahu lah. Dari produksi sini udah bagus-bagus. Asri. Produksi asri. Betul. Apalagi nih? Ini ada Astuti yang induknya. Astuti ini yang indukan. Oh, yang tadi? Iya. Oh iya, pantas jadi dia bahannya merahnya yang ngikut sampai dari induk ke anak ya. Kalau harga berapa tuh? Itu di 2.500 lah. 2,5. Ya. Tapi lumayan agak gede dia. Dan memang dari bahan-bahannya merahnya udah dari batang-batang. Betul. Juga ya. Oke, 2,5 dari Astuti. Astuti ya, Astuti. Gitu. Ini deretan asri emang dijual nggak sih kalau asri-asri gini? Dijualin. Itu bukan asri, Kak. Ini apa nih? Itu Widuri Putih Blorok. Widuri Putih Blorok. Dijual berapa? Itu kita jual dulu lah. Oh, bener. Kalau ini Sri Kandi ya? Sri Kandi. Sri Kandi. Sama, gitu. Belum dijual juga? Karena dia dua-duanya barang-barang langka. Barang langka, iya. Terus kalau Roro Mendut? Itu Jatayu, Kak. Sorry, Jatayu. Iya. Mirip ya Roro Mendut ya? Mirip. Kalau harga dikasih berapa? Itu 600 lah. 600 ribuan, tapi bahannya merah banget. Merah itu. Nah, agak merah dia, lebih ke golden merah dia. Oke, 600 ribu rupiah. Ini ada yang agak besaran. Yang besarannya? Kalau yang besaran sendiri harga berapa? 700 lah, beda cepet aja. Oh, nggak beda jauh ya? Iya. Kalau yang 700 kan yang lebih gede. Nah, kalau yang 600 ribu rupiah yang lebih roset. Iya, ini warnanya juga lebih keluar. Lebih keluar, betul-betul. Iya. Kalau dari warna dia memang dia lebih tegas ya? Iya. 600, 700. Kalau ini baru asli putih. Asli putih itu. Kalau harga berapa tuh harga? Ini violet kan? Iya, terah-terah. Terah violet ya. Kalau harga berapa tuh? Satu sama lah. Beda? Sama atau beda? Sama aja. Sama aja, berarti 1,2, 1,2? Iya. Kalau yang ini dia lebih ke violet dan daunnya lebar-lebar? Lebar, lebih lebar. Kalau yang ini dia belang? Belang. Terus udah gitu dia agak roset ya? Agak roset. Bukan agak, tapi mau roset ya? Iya. Oke, sama-sama saya perjelas dengan harganya 1,2 juta rupiah dari asri bahan violet. Iya, ini masih rata-rata masih nempel bonggol semua nih, Kak. Oh, masih nempel bonggol? Walaupun udah gede juga masih pada nempel bonggol. Berarti gitu. Culik induk juga bakal bisa ada lagi. Ada ya? Ada lagi, iya. Kalau yang ini berapa? Yang itu... Masih asri putih nih, sobat. Iya. Harganya? Cakep nih warnanya. Iya, warnanya ada pink-pinknya juga malah. Kalau harga? 1,7 deh. 1,7 juta rupiah. Ya. Sekarang asri itu lagi ini lagi apa mulai meningkat lagi. Betul. Oke, 1,7 iya. Dari asri, tapi bahan-bahan iya. Bahan lucu. Nanti ada kita yang gedenya kita ada lagi ya. Udah cakepnya. Kalau yang ini berapa yang ini? Itu murahin deh 1,5. Oh iya, ini 1,5. Justru ini lebih besar ya? Lebih besar, tapi warnanya enggak. Warnanya yang memang putihnya kalau di kalau yang ini emang kita buat agak aneh. Prospek lagi aja. Oke, berarti yang saya pegang sekarang dengan harga 1,5. Iya. Tapi lebih besar dan lebih memang besar. Agak punya karakter tangkai pendek. Iya. Oke, 1,5 juta. Hmm. Terus teranjuran asri ya? Iya, betul. Kita kasri semua dulu deh. Nih. Ya ini asri apa namanya? Asri putih juga. Masih asri putih. Iya. Tapi kalau yang ini lebih besar-besar. Besar-besarnya. Harganya berapa? Itu... Berapa ya? 4 juta. 4 juta rupiah. Tapi puas. Puas. Ini bahannya gede. Terus udah gitu yang bakal cepet dicacah pun jadi tiga, ya. Saya kasih diskon deh, 3,7. 3.700.000 dari harga 4 juta tadi ya, dari harga 4 juta jadi 3,7 juta. Ada beberapa stok ya. Di sini notanya 13 juta. Itu nota lama, Kak. Harga nota lama ya. Nota oke, induk itu, boleh, nota induk. Nota induknya. Terus? Ada beberapa stok, terus nih yang... Ini sama nggak harga 3,7 juta? Samain aja, nih saya yang minta beda yang ini. Oh, tunggu, berarti saya tahan. Sahabat Indah bisa lihat langsung yang harga 3,7 dari harga sebelum tadi 4 juta. Ada beberapa stok ya? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan 4. Di sana dengan harga 3,7 juta. Ya. Nah, yang di sekarang saya pegang, dia agak beda lagi. Agak yang beda sama-sama lagi. Harga 1,7. Ini kan nih, kayak gini ya. Nah, ini dari terah yang sama, ada agak pink-pinknya. Iya. Kalau harga dikasih berapa? Itu berapa? Ayo, berapa? 5 juta dah. 5 juta? Iya. Oke, dengan harga 5 juta rupiah, dapatnya aglonema asri putih yang berbahan beda. Dibilang beda karena ada bahan-bahan ke pink-pinkannya. Iya.
justru yang itu yang ditahan sama Mas Ais ya. Oke, 5 juta rupiah. Terus nih deh, kita kejar. Abis kah di Asri? Abis lah. Yang ini belum? Itu buat induk aja lagi lah. Buat induk kan? Tapi misalkan, ada yang mau yang ukuran kayak gini, di harga berapa? Bingung saya kalau gini. Japri aja dah. Japri aja? Nanti spesial. Oh, harga spesial ya. Oke, ada harga spesial yang agak indahnya ngebulet ya. Iya. Terus kalau yang Asri ini? Ini masih Asri kan? Itu buat induk, Kak. Oh, itu baru diindukin. Kalau yang ini Jatayu. Itu Jatayu, ya tadi kelupaan. Tuh. Tapi ini Jatayu lebih ke yang lebih merah. Di harga berapa tuh? Itu 1 juta aja lah. 1 juta rupiah dari aja. Bobong gue. Dari 1,3, iya dari harga 1,3 dia jadi 1 juta rupiah. Betul. Harga 1 juta dari Jatayu. Jatayu. Terus. Terus kita ini udah nih. Itu apa? Denpasar Moon? Denpasar Moon. Anakannya banyak banget urutuknya. Ada 6 yang udah besar, cuma ada jarum lagi. Satu indukan, 1, 2, 3, 4, 5 anakan ya? 1, 2, 3, 4, 5 Iya, ya, betul ya, 5 ya. Berarti satu indukan di 5 anakan ya. Total dari keseluruhan dari 6 isi. Kalau harga berapa? 2,5 ya? 2,5 Dari indukannya dia lebih ke merah, nggak ada keriting, terus udah gitu daunnya lebar-lebar. 2,350 Oke, dari harga 2,6 jadi 2,350 Ya. 2,5 tadi, 2,5 ya, jadi 2,350 Tapi lumayan banget ini, sahabat Indah, yang produksinya dari indukannya memang bagus ya. Ya, betul. Tapi cakep dia, isinya juga banyak, banyak banget. Ada calon-calon lagi. Terus kalau ini, suksom? Suksom, udah tadi di depan sama. Ini sama harganya, sama. 150 jadi 125 Tapi kalau beli 2 ya, ya, jadi 250 Tapi karakternya bagus-bagus yang dipilihin sama Mas Ais, itu emang benar-benar yang pilihan. Pilihan mantep sih, karena bulu-bulunya beda. Beda ya, harganya 150 jadi 125 tapi wajib untuk beli 2 jadi 250 ribu rupiah. Terus? Itu catering nggak dijual? Catering buat produksi kan? Nggak dijual, satu aja nggak ada. Satu. Yang merah aja, yang merah. Nggak ada yang itu. Merah, Kak, sama semua sama yang tadi. Tapi kalau ini ada bahan merahnya nih, kalau harga berapa tuh? Itu berapa ya? 500 lah. 500, ambil sama Tina, nggak banyak seperti ini ya. Harga 500 ribu rupiah tapi dapatnya ID catering yang daunnya lebar. Itu dan ada terang warna merah. Masih ada jarumnya di bawah dah. Oh, bakal ada lagi? Iya. Oh, tapi cakep. Masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol. Oke, 500 ribu Iya. Abis di bawah? Abis. Di bagian atas? Tinggal atas. Tinggal atas. Dari sebelah sana aja. Boleh. Tunggu di situ ya, Kak. Saya tunggu sini ya. Ini buat induk lah, jangan. Buat induk kalau dijual, ya. Kalau dijual habis semua. Iya, betul. Ini ajeng? Ajeng. Ajeng. Isinya 3 Itu kayaknya mau ini ke 4 kayaknya mau ke 4 Mau ke 4? Iya, soalnya ini itu udah double head lagi. Oh. Di sebelah sini itu. Udah 2 pucuk. Oh iya, berarti calon 4 ya? Iya. Tapi memang dia kelasnya kayak rimbun gitu ini ya? Ini awalnya triple head, ini udah saya pendem. Nah, ini mau nambah lagi 1 Oh, akarnya udah banyak ya. Kalau harga berapa tuh harga? Itu dari 6 juta kita 5 juta deh. 5 juta rupiah, ya. Tapi dari 3 mau ke 4 ya tadi ya? Oke, baik, dari harga 5 juta, dari harga 6 jutaan tadi ya? Iya. Oke, tapi memang ini bahan mewah dia di warna juga. Tapi nanti bakal bisa ke golden lagi. Bisa, jadi ini bisa memang belum warna di maksimal ya? Belum. Kalau berikutnya di Moonlight? Moonlight, nih. Ini kayak bilang tadi, masih pegang ya? Iya, Terah lembayung? karena punten, karena ada bahan-bahan merah. Ya, bahan merah. Kalau harga berapa toh? Ini di 6,5 deh. 650 ribu Tapi gede-gede banget. Gede. Kalau diperhatikan langsung, ini boleh deh, taruh sini deh. Biar nggak berat. Dia mangkok loh. Mangkok. Saking mangkoknya dia banyak air turun di sini, nggak sampai turun ke bawah ya. Harga notanya mau tau nggak, sahabat Indah? 750 loh. Iya. Jadi dari harga 750 jadi 650 ribuan. Selisih 100 itu lumayan loh. Lumayan. Untuk satu pot. Lumayan buat bayar ongkir. Beli 10 pot bisa 1 juta ya. Iya. Kalau yang samping? Ini ada. Bukan. Yang satunya lagi, monletnya satu lagi. Oh, ini buat induk aja lah, Kak. Buat kurang bagus ini kayaknya. Oh, berarti yang tuh batangnya pada miring-miring. Gini. Sebetulnya bagus, tapi takutnya dikhawatirkan kalau yang memang belum biasa untuk memelihara. Jadi apa ya, kurang bisa merawat ya. Padahal kalau dibilang bagus seperti ini. Punten, boleh diturunkan? Nah, boleh nih. Satu indukan gede banget dan ada anakan. Kalau nggak bagus, nggak mungkin nunggu anak. Ya.
Dia bilang gak bagus karena mau ditaniin. Saya tahu itu. Oke, boleh. Dengan harga yang satunya tadi 6,5 aja. Ya. Yang ini japri deh. Japri deh, oke boleh. Akhirnya ya. Berikutnya ada lagi Sweet Dream Putih. Sweet Dream Putih. Mas Allah, ini besar banget. Besar. Mas, ini di harga berapa, Mas? Itu 600 ribu lah. 600 ribu rupiah. Tapi gedenya gede banget dan emang putih banget. Dan putihnya bersih ya. 500 lah. Gopean? Iya. Oke, di harga gopean tapi gede banget. Iya. Super ya? Super. Jumbo banget ya? Di harga gope? Gope. Udah kak, itu aja habis. Sudah itu aja? Itu Snow White dong. Jadi kita mau kontes loh. Sini sahabat Ida. Kita mau kontes. Nah. Di tong aja sana. Wah, ini mau bahan kontes dia. Berapa notanya? Berapa ya? Bingung saya. Gope. Gope? Iya. Tapi ini kelas rumpun berisi berapa? Wah, isi berapa ini ya? 1, tinggi 2, banget ya. 3, 4, 5, 6, 7. Ini ganti pot aja sahabat, ini cakep banget ini. Iya. Isi 7 di harga 500 ribuan. Iya. Tapi memang ini bahan kontes banget dia. Dan emang sering banget jadi juara ya karena dia seperti ini ya. Oke, rapet di bagian bawah dengan harga 500 ribu rupiah dengan isinya lebih dari 7 tadi ya. Mungkin nanti turun kali ini juga. Turun ke kontes kalau tidak terjual. Kalau terjual orang yang bawa ya. Oke, sahabat Indah, seperti biasa banyak banget informasi yang tadi sudah saya dapatkan dari tempatnya Mas Ayus dan begitu pula dengan harga yang sudah sangat terjangkau ya. Dari harga yang tadinya lumayan terus akhirnya diskon, jadi diskon. Betul, banyak diskon juga. Jadi kita mudah untuk membeli, tidak perlu repot-repot untuk menawar juga ya. Tinggal screenshot WA. Udah ya. Oke, Mas Ayus, terima kasih banyak. Semoga Allah berkah dengan rezeki yang banyak, rezeki yang lancar. Terus udah gitu banyak yang terjual. Amin. Dan begitu pula untuk para sahabat ini juga semakin terhibur dan semakin bersemangat ini beraglonema. Betul, makin semangat untuk tani juga, betul. Dan putus asa. Jadi ngumpulin koleksinya juga lebih enak. Lebih ya? Enak. Iya. Oke, terima kasih banyak. Saya harus undur diri. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan keadaan yang sehat dan yang pasti adalah semangat ya. Semangat terus. Tetap beraglonema. Iya. Untuk para sahabat Indah, saya harus akhiri informasinya dan seperti biasa saya akan memberikan informasi kembali untuk esok hari. Jadi sahabat Indah jangan lupa untuk follow kami dan juga jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe agar kami selalu memberikan informasi terupdate untuk para sahabat Indah yang ada di rumah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe.